Salam Eco Farming. Bagi Anda yang belum tahu apa itu Eco Farming, semoga video ini dapat membantu Anda. Sebelum membahas apa itu Eco Farming, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai kekuatan ekonomi dalam bidang pertanian. Sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia menghasilkan produk pertanian yang melimpah. Kenyataannya, Indonesia masih banyak impor produk pertanian dari luar negeri. Kenapa produk pertanian di Indonesia tidak melimpah? Karena saat ini sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mencapai titik jenuh. Tingkat kemasaman tanah sangat tinggi, sehingga produktivitas hasil pertanian menurun. Eco Farming hadir memberikan solusi kepada para petani Indonesia. Karena Eco Farming ini mampu memperbaiki tekstur tanah, meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Apa itu Eco Farming? Eco Farming adalah pupuk organik hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 8 tahun. Eco Farming ini telah teruji dan terbukti memperbaiki tekstur tanah, mencegah hama tanaman, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produksi, mempercepat masa panen, dan meringankan biaya produksi. Cara kerja Eco Farming. Eco Farming memiliki 13 unsur hara yang membuat tekstur tanah menjadi subur. 3 unsur hara makro, 3 unsur hara sekunder, dan 7 unsur hara mikro. Ke-13 unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanah sehingga tanah menjadi subur kembali. Eco Farming telah melalui uji lab oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Hasil uji lab membuktikan Eco Farming layak untuk dipakai oleh petani Indonesia yang mampu memberikan solusi kepada para petani Indonesia supaya hasil pertanian meningkat dan biaya pupuk menjadi lebih hemat. Eco Farming bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Cara pemakaian Eco Farming. Cara pemakaiannya sangat mudah. Cukup mencampurkan satu botol pupuk Eco Farming ke dalam 1 liter air, aduk hingga merata. Tunggu 15 menit hingga pupuk larut dan siap untuk digunakan. Untuk dosis, penyemprotan lahan 20-50 cc per tangki. Penyemprotan tanaman 20-40 cc per tangki. Untuk penggunaan pupuk lainnya hanya dibutuhkan 25% saja, sehingga bisa menghemat pupuk lainnya hingga 75%. Testimoni hasil penggunaan pupuk Eco Farming. Dinas Pertanian Kabupaten Subang di daerah Cisalak, jenis padi Ciherang, masa tanam 96 hari, luas tanah 700 bata atau kurang lebih 1 hektar. Hasil panen menggunakan Bio Agro Eco Farming 9,2 ton, yang mana sebelumnya non Bio Agro Eco Farming 4,77 ton. Hasil panen meningkat hingga 105%. Uji coba Eco Farming di X Galian C, Tanjung Wangi, Cijambe, Kabupaten Subang. Tanah ini kurang begitu subur. Dengan menggunakan pupuk Eco Farming, hasil panen meningkat lebih dari 400%. Dan ini dipanen oleh Dirut PPL, Kementerian Pertanian dan Staf Kepresidenan. Bagaimana jika Eco Farming digunakan secara terus-menerus? Penggunaan secara terus-menerus akan meningkatkan hasil dan penurunan biaya. Di sini sudah diuji di lokasi Ranca Bango Subang, luas tanah 400 bata, sebelum menggunakan pupuk Eco Farming, hasilnya 2,8 ton. Setelah menggunakan pupuk Bio Agro Eco Farming, masa tanam pertama menghasilkan 3,2 ton. Penggunaan pupuk lainnya hanya 25%. Masa tanam kedua menghasilkan 3,5 ton,
penggunaan pupuk lainnya hanya 20%. Masa tanam ketiga menghasilkan 3,8 ton, pupuk lainnya hanya 15%. Masa tanam keempat meningkat lagi menjadi 4,2 ton, pupuk lainnya menurun 10% saja. Dan masa tanam kelima, 3,3 ton, pupuk lainnya hanya 5%. Masa tanam keenam meningkat 4,7 ton, pupuk lainnya hanya 5% saja. Pada masa tanam kelima, terjadi penurunan hasil panen. Ini diakibatkan oleh hama burung yang tidak bisa dihindari, dan hama burung ini salah satu yang tidak bisa dihindari oleh pupuk bio agro eco farming. Sementara hama padi lainnya bisa diantisipasi oleh pupuk bio agro eco farming. Dinas Pertanian Cirebon menguji kacang kedelai di Plumbon, Cirebon. Rata-rata hasil panen kacang kedelai 1,5 ton per hektar. Setelah menggunakan bioagro eco farming, hasil panen meningkat menjadi 2,75 ton per hektar. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian meninjau hasil tanaman sayuran di Lembang, Jawa Barat yang menggunakan pupuk organik, salah satunya adalah bioagro eco farming. Hasilnya sangat luar biasa. Pupuk bio eco farming mengikuti peta Horti di tahun 2018. Hasil tanaman yang diuji sangat memuaskan. Kementerian dari Pertanian melihat bahwa hasil tanaman menggunakan bioagro eco farming sangat subur dan di atas rata-rata pupuk pada umumnya. Pupuk bioagro eco farming ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pupuk bioagro eco farming ini sangat terjangkau oleh petani Indonesia. Pembelian pertama, Rp1.500.000 mendapatkan 8 botol. Harga satuan Rp187.500 per botol, harga jual Rp250.000 per botol. Pada saat masyarakat Indonesia membeli pertama, akan mendapatkan 8 botol. Pembelian pertama ini akan mendapatkan member seumur hidup. Pada saat pembelian berikutnya, Rp1.500.000 akan mendapatkan 12 botol. Atau harga satuan menjadi Rp125.000 per botol, harga jual Rp250.000 per botol. Masyarakat Indonesia akan mendapatkan diskon member sebesar 50%. Sangat murah dan terjangkau oleh petani Indonesia. Selamat menggunakan pupuk organik bio eco farming. Semoga menjadi solusi bagi para petani Indonesia. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam.